Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Farida Nurhan, food blogger. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Farida Nurhan, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Tentu saja geng, di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade. Oke, selanjutnya kita beralih ke channel YouTube-nya Farida Nurhan. Di sini postingan terbarunya Farida Nurhan yaitu video yang berjudul Gempar Cucu Farida Nurhan Mukbang Ikan Raksasa 7 kg. Di posting 4 jam yang lalu dan telah ditonton sebanyak 136.000 kali. Kemudian postingan terbaru selanjutnya di channel YouTube-nya Farida Nurhan yaitu video yang berjudul Ngungsi ke meja warung sebelah demi semangkok mie brebet 1953. Di posting 2 hari yang lalu dan telah ditonton sebanyak 452.000 kali. Kemudian postingan terbaru selanjutnya di channel YouTube-nya Farida Nurhan yaitu video yang berjudul Akhirnya Bertemu Nasi Wangi plus Sambal Lamis plus 62 Mega Dosa di posting 5 hari yang lalu dan telah ditonton sebanyak 384.000 kali. Jadi itu lagi yang postingan terbaru di channel YouTube-nya Farida Nurhan, semoga viewsnya semakin bertambah. Kemudian postingan terlamanya Farida Nurhan itu video yang berjudul Penyetan Ternikmat di posting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 188.000 kali. Kemudian postingan terlama berikutnya video yang berjudul Ayam Geprek Bikin Sekarat di posting 2 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 269.000 kali. Kemudian yang postingan terlama berikutnya di channel YouTube-nya Farida Nurhan yaitu video yang berjudul Nyantap Menu Bebek Doer di posting 2 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,1 juta kali. Kemudian yang postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube-nya Farida Nurhan yaitu video yang berjudul Pesta Bakso Terberingas Se-Indonesia, Tagar Bakso Fenomenal, Tagar Bakso Viral. Di posting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 12 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya di channel YouTube-nya Farida Nurhan yaitu video yang berjudul Tersiksa Tapi Nikmat Bakso Lava, Bibir Jontor, Perut Mules. Di posting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 5,9 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Nikmat Nyelekit Ikan Asin plus Sambal Terasi plus Nasi Hangat. Di posting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 5,7 juta kali. Kemudian geng, postingan populer berikutnya video yang berjudul Susah Nafas Gara-gara Sambal Setan di posting 11 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 5,6 juta kali. Jadi itu lagi yang postingan terbaru, postingan terlama, dan postingan populer di channel YouTube-nya Farida Nurhan. Semoga ada postingan populer yang baru yang views-nya melebihi postingan populer saat ini ya, amin. Kemudian kita beralih ke Social Blade-nya Farida Nurhan. Di sini geng bisa kita lihat sama-sama, Farida Nurhan telah mengupload video sebanyak 557 video. Dari 557 video itu, subscribernya mencapai 2,73 juta subscriber. Semoga bulan ini sampai 3 juta subscriber ya, amin. Kemudian geng, dari 557 video itu, total video viewsnya Farida Nurhan mencapai 517.827.063 views. Lalu country atau negaranya, tentu saja Indonesia. Tipe channelnya Farida Nurhan yaitu people atau perorangan. Pertama kali Farida Nurhan bergabung dengan YouTube pada tanggal 26 September tahun 2017. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu. Kemudian geng, kita beralih ke total grade dan rankingnya Farida Nurhan. Total grade-nya Farida Nurhan yaitu B+. Kemudian ranking Social Blade-nya Farida Nurhan menempati peringkat 9.909 dunia.
Lalu ranking subscribernya Farida Nurhan berada di peringkat 5.709 dunia. Kemudian ranking video postingan Farida Nurhan berada di peringkat 8.852 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia, Farida Nurhan menempati peringkat 196, 200 besar ya. Kemudian ranking people atau tipe channelnya Farida Nurhan berada di peringkat 539 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya Farida Nurhan meningkat terus ya geng, naik terus. Amin. Kemudian geng, dalam 30 hari terakhir, subscribernya Farida Nurhan mencapai 70.000 subscriber, naik sebanyak 16,7%. Dan dalam 30 hari terakhir juga, video postingnya Farida Nurhan mencapai 17,108 juta views, naik sebanyak 11,9%. Semoga kedepannya subscriber dan video postingnya Farida Nurhan meningkat terus ya. Oke geng, selanjutnya kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Farida Nurhan dari YouTube berdasarkan Social Blade. Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulannya Farida Nurhan itu mencapai $4.300 sampai $68.400. Jadi di interval itu ya, di range itu antara $4.300 sampai $68.400. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya itu mencapai $51.300 sampai $821.200. Karena di sini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Farida Nurhan dari YouTube berdasarkan Social Blade masih dalam mata uang dolar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi geng, estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu $4.300 dikali Rp14.700 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp63.210.000. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang maksimum itu $68.400 dikali Rp14.700 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp1.005.480.000. Kemudian estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun yang minimum itu $51.300 dikali Rp14.700 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp754.110.000. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun yang maksimum itu $821.200 dikali Rp14.700 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp12.071.640.000. Wow. Jadi itu lagi yang review penghasilan YouTube-nya Farida Nurhan berdasarkan Social Blade. Jadi itu masih estimasi ya geng, atau masih perkiraan berdasarkan Social Blade. Jadi yang tahu penghasilan aslinya yaitu Farida Nurhan sendiri. Oke geng, sekian konten kali ini. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.